Skandal uji keselamatan di produsen mobil Jepang meluas pada hari Senin 3 Juni. Toyota Motor dan Mazda menghentikan pengiriman beberapa kendaraan pasca Kementerian Transportasi Jepang menemukan kejanggalan dalam permohonan sertifikasi untuk model tertentu. Kejanggalan juga ditemukan pada aplikasi Honda, Suzuki dan Yamaha Motor, kata Kementerian Transportasi. Para produsen mobil ditemukan telah menyerahkan data pengujian yang salah atau sengaja dimanipulasi ketika mengajukan permohonan sertifikasi kendaraan. Kementerian memerintahkan Toyota, Mazda, dan Yamaha menangguhkan pengiriman beberapa kendaraan. Pemerintah akan melakukan inspeksi kantor pusat produsen mobil di Prefektur Aichi pada hari Selasa 4 Juni. Skandal-skandal yang terjadi di kalangan produsen mobil di Jepang terbukti menjadi masalah yang menyedihkan bagi pemerintah. Yoshimasa Hayashi, juru bicara pemerintah Jepang, menyebut pelanggaran tersebut sangat disesalkan. Sebagai penanggung jawab grup Toyota, saya dengan tulus ingin meminta maaf kepada pelanggan kami, penggemar mobil, dan seluruh pemangku kepentingan atas hal ini, kata Toyoda dalam konferensi pers. Dia mengatakan, mobil-mobil tersebut tidak melalui proses sertifikasi yang benar sebelum dijual. Produsen mobil terbesar di dunia berdasarkan volume mengatakan pihaknya menghentikan sementara pengiriman dan penjualan 3 model mobil buatan Jepang.